Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih diberikan untuk bisa melakukan kewajiban kita bertolabul ilmi. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi yang husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, masih membahas kisah-kisah orang terdahulu dalam kitab Qasasun Nabawi. Di pertemuan sebelumnya ada kisah yang cukup menarik dan sudah kita bahas pembahasan yang pertama dulu, yakni berkenaan dengan seseorang wanita yang lagi menyusui anaknya, bayinya, yang kemudian ada seseorang laki-laki yang berjalan dengan memakai kendaraan yang bagus, pakaian yang bagus, kondisi yang bagus, dan seterusnya. Yang kemudian sang ibu itu berdoa kepada Allah supaya anaknya seperti laki-laki tadi. Secara spontan kemudian anak yang disusui tadi malah justru meminta supaya dia jangan dijadikan seperti laki-laki tersebut. Kemudian lewat seorang wanita yang lagi dipukuli, yang lagi diseret-seret karena dituduh berzina, dituduh mencuri. Sang ibu secara spontan meminta kepada Allah supaya anaknya tidak seperti wanita tadi yang dipukuli tadi. Dan secara spontan juga sang bayi malah berdoa kepingin seperti jadi wanita yang dipukuli tadi. Akhirnya dalam keterangan hadis yang ada, Rasulullah menerangkan bahwa laki-laki yang datang, yang lewat pertama itu adalah laki-laki yang rusak, laki-laki yang angkuh, laki-laki yang sombong, laki-laki yang diktator. Sementara wanita yang tadi dipukuli, yang dituduh zina, dituduh mencuri adalah wanita yang salihah, yang betul-betul bertakwa dan beriman kepada Allah, dan dia difitnah. Yang sudah kita bahas juga dulu adalah tentang barometer kesuksesan yang sudah saya sampaikan bahwa barometer kesuksesan seseorang dan juga barometer kesuksesan anak-anak kita itu bukan terletak pada ekonominya, bukan kerjaan yang bagusnya, tapi dulu sudah kita bahas bahwa ketakwaan itulah. Dan kemudian kita sudah paparkan tentang bagaimana seharusnya mendidik anak kita. Baik, kemudian yang berikutnya kita akan bahas lagi anal kibra wa tajabbura sifatu ahlinar. Tadi sudah saya katakan bahwa laki-laki yang lewat yang pertama tadi itu adalah orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang diktator. Yang sang anak tadi itu minta sama Allah
supaya tidak dijadikan seperti laki-laki tersebut. Sementara sang ibu hanya menilai dari fisiknya, minta kepada Allah supaya anaknya seperti laki-laki tersebut. Nah, yang kita pahami Bapak Ibu, dari mana sang anak itu tahu? Dari mana sang anak itu tahu kalau laki-laki tadi itu adalah laki-laki yang rusak, laki-laki yang sombong, laki-laki yang diktator, laki-laki yang angkuh? Kalau pertemuan sebelumnya saya bilang, inilah yang disebut dengan khariqun lil 'adah. Khariqun lil 'adah, sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang di luar kebiasaan, adat istiadat. Sang bayi paham siapa sebenarnya sang laki-laki, dan itu tentunya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan bahwa kesombongan, keangkuhan, kediktatoran itu merupakan ahli neraka, tidak diperkenankan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dulu pernah kita bahas tentang masalah kesombongan itu ya. Tentang masalah kesombongan itu, di antaranya Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Tidak masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya itu ada setitik kesombongan. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW itu bilang sama para sahabat, ala ukhbirukum, ya, ala ukhbirukum, yang di sini ala ukhbirukum, mau tidak kalian itu aku beritahu, beri kabar tentang ahli surga, tentang ahli surga. Para sahabat mengatakan, qalu bala, ya Rasulullah mau. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dha'ifin mutadha'ifin lau aqsama 'ala Allahi la barrahu. Yang disifati ahli surga oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kullu dha'ifin, orang yang lemah, mutadha'ifin, yang dilemahkan. Maksudnya apa? Orang yang dianggap remeh, orang yang dianggap rendah, orang yang direndahkan, dibuli, dilecehkan. Tapi lau aqsama 'alallahi la barrahu. Tetapi andai kata orang yang tadi direndahkan, diremehkan, itu dia bersumpah atas nama Allah, la barrahu, maka pasti Allah itu akan berbuat baik kepada dia. Maksudnya apa? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dimaksud dengan lau aqsama 'alallahi la barrahu itu, apabila dia mengucapkan sesuatu, meminta kepada Allah, maka apapun itu yang diminta akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ahli surga, inilah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang itu yang dianggap remeh, ada orang-orang itu yang direndahkan, ya, tidak dianggap, tapi ternyata dia itu adalah hamba Allah yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita memang tidak boleh meremehkan orang, itu tidak boleh. Tidak boleh meremehkan orang. Dan seringkali kekasih-kekasihnya Allah itu, ya, kekasih-kekasihnya Allah itu, kalau dalam bahasa kita itu tidak dayani fisiknya itu. Apa enggak dayani, Pak? Ya orang tidak dayani itu bahasa Jawa ya, Pak ya. Koyoknya kok enggak dayani ternyata, nah itu. Diremehkan, direndahkan, tapi sebenarnya dia adalah kekasihnya Allah. Ngomong sak ngomong dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada ahli surga yang model begini. Dan kalau ahli neraka siapa? Tsumma qala ala ukhbirukum bi ahli nar. Mau enggak kalian aku beritahu, kata Rasulullah, tentang ahli neraka?
Orang yang ahli neraka itu siapa? Mereka menjawab qalu bala. Mereka menjawab iya, mau. Maka orang yang ahli neraka itu ini, Pak, tiga ya. Kullu utulin jawadin mustabirin. Ini ahli neraka tiga ini. Kalau jenengan ada sifat yang tiga ini, hati-hati. Kullu utulin, utulin. Para ulama tafsir, mufassir sunnah itu mengatakan utulin itu orang yang kasar. Kasar, kasar dan punya etika. Yang kedua jawadin, yang tidak sabaran. Yang ketiga mustakbirin, yang sombong. Biasanya orang-orang yang kasar karena konteksnya dia tidak punya akhlak. Jadi dulu pernah kita bahas, orang yang tidak punya akhlak itu bisa menghapuskan amalan soleh. Masih ingat ya hadisnya wanita yang tiap malam tahajud? Masih ingat hadisnya wanita yang tiap siang hari puasa sunnah? Tapi dia justru tidak punya akhlak kan? Dia suka menyakiti tetangganya, dia suka mendolimi tetangganya, dan dia kata Rasulullah masuk dalam neraka. Sifatnya ahli neraka itu ini, tiga ini diantaranya. Utulin, jawadin, mustakbirin. Mustakbirin itu apa? Mustakbirin itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang suka menolak kebenaran dan dia itu suka meremehkan orang. Lah ini ada hubungannya dengan kalimat yang di atas, kullu dhaifin mutadhaifin. Orang yang lemah, yang dia dianggap lemah, orang dianggap rendah dan diacuhkan tidak dianggap apa-apa. Itu ya, maka konteksnya kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah, jangan sekali-kali menjadi orang yang sombong, yang suka meremehkan orang, yang suka merendahkan orang dan suka menolak kebenaran. Kita lanjutkan nomor tiga. Annal ibrata bima fil qalbi min khairin wa syarrin wa laisat al ibratu bi jamalis surati wal ayati. Sesungguhnya penilaian, ibroh penilaian, saya artikan penilaian di sini. Barometer penilaian seseorang itu bima fil qalbi, itu dengan apa-apa yang ada di dalam hati. Min khairin wa syarrin, dari kebaikan dan kejelekan. Walaisat ala ibratu bijamali surati wal hayati, dan bukanlah penilaian kemuliaan seseorang itu dengan bagusnya bentuk dan keadaan, bukan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan begini, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk rupa kalian dan tidak melihat kepada harta. Ini pakai kata-kata innallaha la yanduru. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada suwarikum, bentuk kalian, wa amwalikum, dan harta kalian. Jangan sampai menilai orang mulia atau tidak itu hanya dari sisi fisik dan ekonomi yang dia miliki. Salah total semacam itu. Jangan menilai kesuksesan orang, kemuliaan orang dari fisik yang dia miliki atau harta yang dia miliki. Apa dikira, apa dikira orang yang tiap hari pakai sarung itu berarti soleh? Belum tentu. Apa dikira orang yang pakai sorban tiap hari itu dia soleh? Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai sorban. Ya, penampilan itu bukan satu-satunya patokan menunjukkan bahwa dia itu sukses atau mulia di hadapan Allah. Sama dengan anak-anak kita seperti yang kita bahas sebelumnya, jangan menilai kesuksesan anak-anak kita itu dari titel yang dia miliki atau ekonomi yang dia miliki atau pekerjaan bagus yang dia miliki. Punya anak duitnya akeh tapi tidak soleh kayak apa?
punya anak soleh titelnya pak serenteng sepanjang seperti itu tapi tidak punya akhlak, tidak punya akidah yang benar buat apa? Maka dulu kan pernah saya bilang, jangan sampai mengatakan le anakku mondok nantinya mau jadi apa, jangan sampai mengatakan begitu. Kalau anakku itu menghafal Al-Quran mau nanti kerja apa, jangan sampai mengatakan begitu. Suatu saat di dalam kisah Israiliyat, di dalam kisah Israiliyat ya, namanya saja kisah Israiliyat, dulu sudah saya jelaskan ada tiga model kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat yang ada di dalam Al-Quran, kisah Israiliyat yang ada di dalam Sunnah, dan ada kisah Israiliyat yang bersumber dari orang-orang Yahudi. Yang kita bahas ini kan kisah Israiliyat dari Sunnah Nabi Muhammad SAW, hadis yang sahih, maka wajib kita terima. Suatu saat ada seorang Nabi Bani Israel, ya, dia itu melihat seekor kucing. Kucingnya itu dalam bahasa kita ini rembes, welek gitu ya. Akhirnya kemudian sang Nabi Bani Israel ini di dalam hatinya cuma bilang, kok ada kucing sejelek ini ya? Cuma bilang begitu, kok ada kucing sejelek ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang sama Nabi tersebut, kalau memang kamu sanggup untuk menciptakan kucing sejelek itu, silakan sekarang diciptakan. Allah tidak menerima. Allah tidak menerima makhluknya itu di seperti itu kan. Kalau kucing saja Allah tidak menerima, bagaimana kalau dia manusia yang memang betul-betul hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fisik yang dimiliki oleh seseorang, betapa bagusnya fisik, cantiknya dia dan sebagainya, belum tentu dia dimuliakan oleh Allah. Belum. Masih ingat dengan kata-kata iyyakum wa khusyu'an nifaqi, takutlah kalian itu kepada khusyuknya orang-orang munafik. Gimana khusyuknya orang munafik? Orang munafik itu kan casingnya bagus pak. Kalau dalam bahasa Al-Quran ucapannya tuh masya Allah manis. Wa minan nasi mayyujibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa wa'alatul khisam. Di antara manusia itu ada yang mengherankan, mentakjubkan kamu Muhammad tentang ucapan-ucapannya di dalam masalah dunia. Tapi wa yushidullaha ala ma fi qalbi wa wa'alatul khisam. Tapi Allah bersaksi bahwa dia itu yang ada di dalam hatinya, dia adalah alatul khisam, orang yang paling banyak membantahnya tentang syariat Allah. Itu orang munafik. Casingnya bagus, tapi sebenarnya hatinya itu akidahnya rusak. Sifatnya orang munafik juga kalau di dalam surah Munafikun juga dijelaskan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma liqaulihim ka'annahum khusubun usanada. Weh, casingnya orang-orang munafik itu seperti itu. Dan itu bukan jadi patokan sekali lagi. Jangan sekali-kali menilai orang itu hanya dari sisi fisiknya. Jangan sekali-kali. Ya, jangan sekali-kali. Kemudian wa amwalikum, dan Allah itu tidak melihat kepada harta kalian. Jangan sekali-kali menilai kemuliaan orang itu dari hartanya juga. Gowo pajiro meng dongdonge utang utawa tek juragane. Atau mungkin yang lain seperti itu. Udah, jangan. Masalah ekonomi, masalah apa itu bukan barometer. Tetapi apa kata Rasulullah? Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah itu melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Inilah barometer kemuliaan. Bagaimana hati seseorang itu dan ditunjukkan dengan amalnya dia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu barometer kemuliaan dan kesuksesan itu. Poin penting di sini pertama adalah qulub. Qulub itu hati, Pak. Jangan seperti buah kedondong.
Buah kedondong itu jebone halus tapi jerone ngeruwel-ngeruwel. Orang casingnya bagus tapi hatinya seperti iblis diwake. Kedondong, tahu buah kedondong toh? Lah itu. Jangan seperti itu. Allah itu yang dilihat lebih dulu itu adalah hatinya dulu. Maka Nabi Muhammad SAW 13 tahun yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang ditata itu masalah hatinya, yakni masalah akidahnya. Didik anak itu dahulukan hati akidahnya dulu. Surat Luqman itu yang diberitahu apanya? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Akidahnya dulu. Akidah itu letaknya di hati, Pak. Tata, pleter, didik, bersihkan hati dari anak-anak kita dulu. Kalau berkenaan dengan masalah anak-anak. Diri kita ini yang kita tata hati kita dulu. Maka nanti ada istilah takholli, tahalli, kemudian ada tajalli. Takholli itu menghilangkan, membersihkan hati kita itu dari hal-hal yang tidak benar. Akidah yang tidak benar, akhlak yang tidak benar, bersihkan dulu. Baru kemudian ada tahalli. Tahalli itu menghiasi hati ini dengan akidah yang benar, menghiasi dengan akhlak yang benar. Ini ada hubungannya dengan tugasnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Ada tiga itu kan tugasnya nabi. Nabi Muhammad itu tugasnya adalah yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayatnya Allah. Ini namanya sistem tilawah. Mengajar umat, mengajar anak-anak, mengajar diri kita itu awali dengan sistem tilawah. Perbanyak membaca, baca Al-Qur'anul Karim. Meskipun tilawah lafziyah dulu yang dilakukan, tidak apa-apa. Anak-anak kita, diri kita, keluarga kita biasakan setiap hari membaca ayat Al-Qur'an. Baru kemudian yang kedua, wayuzakihim, yang dilakukan oleh Rasulullah. Tazkiyah, membersihkan hati. Dan itu sebenarnya konteksnya tilawah lafziyah tadi itu adalah menyokong untuk poin yang nomor dua. Menyokong poin nomor dua. Baru kemudian tilawah hukmiyah yang kita sebut dengan wayuallimuhumul kitaba wal hikmah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi penilaian Allah, al-ibrah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah di dalam hati. Perbuatan itu yang menjadi barometer yang dinilai oleh Allah. Saya ulang, jangan sekali-kali menilai kemuliaan orang itu dari fisiknya saja. Dan jangan menilai kemuliaan orang hanya dari ekonomi yang dimiliki saja. Duitnya akeh tapi lek korupsi gaya apa? Duitnya rakyat dipangani kabeh. Baik, kita lanjut yang nomor 4. Setelah itu kita masuk kisah yang berikutnya. La tahtaqir faqiran li faqrihi. Jangan sekali-kali merendahkan orang yang fakir. Orang yang miskin, orang yang melarat, li faqrihi, karena kemiskinannya dia. Jangan sekali-kali merendahkan orang yang miskin karena kemiskinannya. Orang yang melarat karena kemelaratannya. Ibu, bapak, orang yang melarat itu mulia atau tidak mulia? Jenengan tidak akan bisa menjawab kalau tidak ada syawahid yang mengikuti. Bisa jadi orang yang melarat itu rendah di hadapan Allah. Bisa jadi orang yang melarat itu mulia di hadapan Allah. Karena konteksnya tadi patokannya apa? Hati dan amal soleh. Tapi pas ketika jenengan jadi orang yang dilebihkan di dalam masalah harta,
jangan sekali-kali meremehkan orang-orang yang miskin. Mungkin orang miskin tersebut dia tidak mampu untuk melakukan seperti yang jenengan lakukan, tapi dia punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Wes Al-Qarni itu mulianya di hadapan Allah luar biasa, melarat. Jadi kalau di dalam kitab Qasasun Nabawi yang dulu kita bahas, Wes Al-Qarni itu kalau memakai baju yang bagus sedikit sudah dicurigai sudah. Karena dianggap nyolong, dianggap mencuri, saking melaratnya. Tapi Masya Allah, Rasulullah Muhammad SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, para sahabat yang lain untuk mencari Wes Al-Qarni, untuk supaya minta doa kepada Wes Al-Qarni. Itu. Jadi jangan merendahkan orang yang miskin karena kemiskinannya. Au dha'ifan li dha'fihi, atau orang yang lemah karena kelemahannya. Maksudnya apa? Jangan merendahkan orang yang punya kekurangan karena kekurangan yang dia miliki. Banyak kekurangan-kekurangan. Yang hafal Al-Qur'an, jangan merendahkan orang yang enggak hafal Al-Qur'an. Orang yang pintar agama, jangan merendahkan orang yang jahil dalam masalah agama. Karena memang konteksnya setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kalau melihat orang itu, lihatlah kelebihan-kelebihannya. Jangan suka melihat kekurangan-kekurangannya. Kalau melihat ada orang itu punya kekurangan, jenengan harus mengatakan, saya pun juga punya kekurangan. Gitu loh. Kalau jenengan mengatakan, saya punya kelebihan, jenengan harus mengatakan, mereka pun juga punya kelebihan. Dan biasanya kalau kita itu merasa bahwa kita itu punya kelebihan dan melihat orang itu kurang, pasti merendahkan. Akhirnya mengikuti sifatnya iblis yang suka merendahkan orang. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu. Dan ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujud kalian kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka semua malaikat itu bersujud, Pak, Ibu. Illa iblis, kecuali iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu menolak, membangkang untuk bersujud kepada Nabi Adam. Jawabannya apa? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya itu lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Tidak boleh kita merendahkan orang yang miskin, tidak boleh kita merendahkan orang yang punya kekurangan-kekurangan. Dan itu namanya ghamtun nas. Nabi bilang apa? Ruba as'asa madfu'in lil abwabi. Ruba as'asa madfu'in bil abwabi lau aqsama 'ala Allahi la barrahu. As'asa itu rambutnya madul-madul itu loh, Pak, acak-acakan. Itu as'as. Madfu'in bil abwab, orang yang ditolak di depan pintu. Apa maksudnya begini? Ai la qadra lahu indan nasi fa hum yadfa'unahu an abwabihim. La qadra lahu indan nas, dia itu tidak ada dianggap di manusia itu. Di masyarakat itu dia tidak dianggap, Pak, diremehkan, direndahkan. Fa hum yadfa'unahu an abwabihim. Mereka akan mengusir orang itu dari rumah-rumah, dari pintu-pintu mereka, enggak dianggap belas. Wa yatrutunahu anhum ihtiqaran lahu, diusir karena merendahkan dia. Tapi lau aqsama 'ala Allahi la barrahu. Tadi sudah saya katakan, kalau dia bersumpah atas nama Allah, apapun yang diminta, apapun yang diucapkan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini loh kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan suka meremehkan orang. Karena belum tentu orang yang jenengan remehkan itu adalah orang yang rendah. Ayat-ayat Al-Qur'an sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ayyakunu khairam minhum
wala nisa'un min nisa'in 'asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum itu menghina, mengolok-olok, merendahkan kaum yang lain, karena barangkali kaum yang dihina, yang diolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang menghina. Dan jangan wanita-wanita itu menghina, mengolok-olok wanita-wanita yang lain, karena barangkali wanita-wanita yang dihina itu lebih baik daripada wanita yang menghina. Wala talmizu anfusakum, jangan mencela sesama kalian. Ada istilah humazah, ada istilah lumazah. Dulu pernah saya sampaikan apa bedanya? Ada wailul likulli humazatil lumazah. Apa bedanya humazah sama lumazah? Kalau humazah itu berarti menghina orang dengan perbuatan. Jenengan itu sebenarnya normal, gak pincang. Kemudian jenengan ingin menghina orang teman jenengan yang pincang. Di depan dia jenengan itu berjalan seolah-olah jenengan pincang. Itu namanya humazah. Ya. Dulu di TV itu sempat memparodikan Pak Gus Dur ya pada waktu itu ya. Wakilnya protesnya luar biasa, itu humazah itu. Secara enggak langsung kan menghina beliau. Kalau lumazah itu wala talmizu anfusakum, itu berarti menghina dengan mulut. Semakin banyak orang menghina orang, ya itulah hatinya itu. Dia wailun likulli humazatil lumazah. Jadi kesimpulan daripada kisah ini, sekali lagi jangan melihat barometer kesuksesan seseorang itu hanya semata-mata dari fisik dan harta yang dia miliki. Ayo kita bersifat tawadu, rendah hati, jangan suka merendahkan orang, jangan suka meremehkan orang. Demikian anak-anak kita pun, barometer kesuksesan mereka adalah ketakwaan mereka, perilaku mereka, akhlak mereka. Itulah barometer kesuksesan mereka itu. Ekonomi itu nomor sekian. Lebih baik kalau memang Allah mengizinkan, ya hartanya banyak, akhlak imannya juga bagus, dua-duanya dapat. Makanya dulu pernah saya sampaikan bahwa manusia itu dibagi empat. Masih ingat Pak, manusia itu dibagi empat tentang masalah ilmu dan agama, harta. Poin yang pertama, ada orang itu yarzukuhu ilman walam yarzukuhu malan. Itu poin pertama kan, masih ingat ini. Ada orang itu yang oleh Allah dia dikasih ilmu agama. Ya, dia ilmunya agamanya kuat, dia beriman kepada Allah, mengamalkan agama, tapi walam yarzukuhu malan. Tapi dia tidak punya harta. Ini masih mending Pak. Dia enggak punya uang, enggak punya harta, tapi ilmu agamanya kuat, imannya kuat, itu masih mending. Ada orang yang kedua, rajulun lam yarzukhu ilman wa yarzukhu malan. Orang yang kedua ini sebaliknya. Ada orang itu dia itu enggak punya ilmu agama sama sekali, enggak ngerti agama sama sekali, enggak beriman kepada Allah. Terus pokoknya mursal, tapi uangnya banyak. Tapi uangnya banyak. Orang yang kedua ini kata Nabi lebih banyak menyimpangnya. Lebih banyak menyimpangnya. Orang yang ketiga ini yang perlu kita dapat, yarzukuhu ilman wa malan. Sekaligus orang ini oleh Allah diberikan ilmu agama, ngerti agama, praktek agama, imannya kuat, sekaligus dia punya harta yang banyak. Ini nomor tiga lah. Sholatnya tekun, ngajinya tekun, duitnya akeh. Pinter agama, praktek agama, ibadah kuat, dia punya kekayaan ekonomi yang kuat. Itu nomor tiga. Kata Nabi kalau bisa jadi nomor tiga. Kalau tidak bisa jadi nomor tiga, setidak-tidaknya jadi orang pertama. Anak-anak kita juga begitu. Kalau memang idealnya nomor tiga, anak-anak kita itu bisa, mudah-mudahan. Kalau nggak bisa,
nomor pertama saja. Dan yang paling parah itu yang nomor empat. Rajulun lam yarzuku ilman walam yarzuku malam. Ada orang itu agomo yo orang ngerti, ibadah yo ora, tapi yo ora duit. Apa nih sih dipilih? Agama yo ndak, iman yo ndak, ekonomi juga enggak punya. Apa yang dipilih? Kalau jenengan cari mantu, carilah yang ilmu agamanya bagus, ekonominya bagus. Tapi kalau memang ekonominya enggak bagus, cari mantu yang punya agama yang kuat, hafal Al-Qur'an, akhlaknya bagus. Nanti masalah harta bisa dicari bareng-bareng. Clear ya? Baik. Ada yang didiskusikan sebelum kita masuk kisah yang berikutnya. Kisah yang cukup menarik dari Nabi Musa alaihissalam, tetap masuk di kisah-kisah orang terdahulu, di kisah Israiliyat. Ada yang didiskusikan? Atau menambahkan? Mereka ono berarti paham 100%. Dan insya Allah bisa diamalkan. Wis pokoknya ojo sumbung-sumbung, ojo kemelinti, ojo sok-sokan. Karena setiap orang pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Baik, kalau tidak ada saya lanjut ke kisah berikutnya. Ini Nabi Musa itu ngomong sama batu. Ya, kok bisa ngomong karo batu? Lah karena memang batunya, batu yang pada masa itu nggawa kelambini Nabi Musa. Iki tenanan tong ini gitu. Nanti jenengan akan heran dengan kisah ini. Inilah kisah Israiliyat, tapi kisah Israiliyat yang ada pada riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi begini Pak, kisahnya itu begini, dari Abu Hurairah. Bani Israel itu kalau mereka mandi, sukanya itu telanjang. Mohon maaf ini, telanjang bulat. Sukanya mandinya bareng-bareng. Sehingga masing-masing itu yang duru batuhum ila sawati ba'din. Sehingga orang Bani Israel A, B, C, dan E ini bisa melihat auratnya orang lain. Orang lain. Lah Nabi Musa itu tidak mau seperti itu. Wakana Musa alaihi salam yaghtasilu wahdahu. Nabi Musa itu kalau mandi itu wahdahu sendirian, menyendiri Pak, menyendiri, gak gelem Pak. Karena Nabi Musa itu sebagai seorang nabi juga sebagai seorang manusia, dia punya rasa malu. Dan memang Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan kabar kepada kita, haram hukumnya melihat aurat orang lain. Meskipun dia itu sesama jenis. Makanya seorang laki-laki pun wajib menutup auratnya di depan laki-laki yang lain. Apalagi zaman sekarang LGBT itu begitu kuat. Wong lanang doyan karo wong lanang, wong wedok doyan karo wong wedok. Akhirnya HIV AIDS itu sampai hari ini pun juga tidak pernah ditemukan obatnya. Pasti mati vonisnya. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu sebenarnya pengen mengajarkan bahwa perilaku yang semacam itu tidak boleh memperlihatkan, mempertontonkan aurat itu. Ibu, bapak, aurat orang itu kan ada empat. Aurat laki-laki yang memandang laki-laki, aurat laki-laki yang memandang perempuan, aurat perempuan yang memandang laki-laki, dan auratnya perempuan yang memandang perempuan. Ini empat aurat, jenis aurat. Kalau untuk auratnya laki-laki yang memandang adalah laki-laki, tetap dia harus menutup aurat seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Kalau namanya laki-laki itu auratnya ujung, apa namanya, udel ini sampai lutut. Dan tidak diperkenankan meskipun dia seorang laki-laki dia memakai baju yang ketat dan menerawang, itu tidak boleh. Dulu kan sudah kita bahas tentang masalah itu di sini, masalah itu. Tidak boleh memakai baju yang ketat dan tidak boleh pakai baju menerawang. Orang gowes-gowes itu pakai
celana sing ketat-ketat sampai seperti itu tidak boleh sebenarnya itu. Tidak boleh. Ya. Terus kemudian auratnya laki-laki yang melihat perempuan. Tetap sama auratnya laki-laki kalaupun yang melihat itu perempuan. Dari mana? Pusar sampai lutut. Kalau anak-anak jenengan berenang di kolam renang yang ternyata itu tidak pisah sama laki-laki perempuan, ternyata cuma memakai itu saja, masya Allah, itu berarti membuka aurat. Ya, yang ketiga, auratnya perempuan yang melihat laki-laki, auratnya perempuan yang melihat laki-laki, maka auratnya itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kalau Imam Asy-Syafi'i lebih ketat lagi dan beliau menganjurkan untuk wanita-wanita itu pakai cadarnya. Karena kata-kata zinatun di situ itu adalah termasuk muka. Dan termasuk muka ini memang banyak untuk membawa dan menggoda manusia laki-laki itu. Sehingga kalau jenengan mengatakan bahwa cadar itu budaya Arab itu keliru. Justru budaya Arab asli itu wanita itu malah muda-muda begitu. Asli Arab Badui itu. Dan menutup aurat pakai cadar itu bukan budaya Arab. Keliru orang-orang liberal itu yang membelok-belokkan sejarah itu. Itu. Pak, kalau untuk perempuan yang melihat perempuan auratnya di mana? Sampai hari ini saya tetap meyakini ya, pendapat yang menyebut meskipun yang melihat itu adalah perempuan selama dia memang bukan mahramnya juga, auratnya seperti yang memandang adalah seorang laki-laki. Apalagi dengan akhir zaman semacam ini, wong wedok doyan karo wong wedok. Ada itu seorang cewek temannya teman saya itu, masya Allah itu muber-muber teman saya sesama cewek itu. Ya, karena ingin menikah dengan cewek itu tersebut, wedok jaluk menikah dengan wedok lah ini. Itu maka konteksnya di sini. Nabi Musa itu wakana Musa alaihissalam yang tasilu waqdahu. Nabi Musa itu orangnya malu. Nah, pas ketika Nabi Musa alaihissalam itu mandinya sendirian, lah kok orang-orang Yahudi Bani Israel ngomong, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, tidaklah yang menghalangi Nabi Musa untuk mandi bersama kami illa annahu adar, kecuali karena dia itu adar. Adar itu ya kayak semacam aib yang mungkin ditutup-tutupi itu, atau ada yang mengatakan sesuatu yang jorok sebenarnya maknanya itu. Saya tidak mau mengatakan itu di sini. Baik. Kemudian qala fa dhahaba marratan yaltasilu fa wadu'a taubahu ala hajarin. Allah punya kehendak di sini, dugaan daripada Bani Israel kalau Nabi Musa punya aib yang ditutupi sehingga tidak aman di bareng-bareng tadi itu, bagaimana cara Allah membuka? Maka Nabi Musa alaihissalam suatu saat beliau itu mandi sendirian, fadhahaba marratan yang tasilu, suatu saat beliau itu mandi, pergi untuk mandi, dan beliau meletakkan bajunya di atas batu. Lah kok fafarra al-hajaru fi taubi. Maka batu tersebut lari, Pak. Jenengan percaya dengan enggak di sini? Fafarra al-hajaru fi taubi. Batunya tadi itu lari membawa bajunya si Nabi Musa. Percaya enggak? Kayaknya di luar nalar ya. Inilah kisah Israiliyat. Kalau jenengan itu membaca hadis-hadis Israiliyat yang hubungnya Israiliyat, mesti jenengan kalau memakai logika itu mesti tidak madu. Lah piye yang namanya batu kok iso melayu ini? Bajunya Nabi Musa dibawa lari oleh batu tadi. Percaya benda? Lah jenengan gak percaya hukumnya apa? Tidak apa-apa. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini riwayat Al-Bukhari, Kitabul Husli,
Babu man irtasala uryanan wahdahu fil khalwati. Jadi dengan cari nanti di kitab Sahih Bukhari tentang bab mandi dalam keadaan tidak memakai baju. Nah, jadi orang-orang liberal akan langsung menolak ini. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, itu jelas. Pada masa Rasulullah ada pohon yang rukuk, dan hadisnya juga sahih. Kalau saya hakul yakin percaya dengan hadis ini, karena Israiliyat yang bersumber dari sanad yang sahih wajib kita terima. Dan jenengan tidak perlu berpikir yo apa carane watu iku melayu. Kayak seperti Bani Israel itu ditunjukkan pas ketika sapi yang sudah disembelih itu kan ya, yang macam-macam dipukulkan kepada orang yang mati hidup dan bisa ngomong. Percaya kita dalam Al-Qur'an dan masih banyak kisah-kisah yang lain. Saya sengaja untuk mengambil kitab ini dengan kisah yang aneh-aneh macam ini, untuk supaya kita lebih memperdalam akidah kita, bagaimana kepercayaan kita kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antara keimanan kita kepada Rasulullah itu adalah tasdiqun bima akbaroh. Kalau kita memang mengaku beriman kepada Nabi, maka kita wajib membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau memang sanadnya sahih, wajib kita terima. Ada batu yang lari membawa bajunya Rasul Musa alaihissalam. Insyaallah jenengan orang-orang yang percaya. Kalau masih ragu-ragu hukumnya apa ini? Saya cuma mengatakan orang yang tidak percaya dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sementara hadisnya itu sahih dan bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks penelitian ilmiah, maka berarti sama dengan menolak risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharikun ada semacam ini, jangan dipikir pakai akal. Kalau dipikir pakai akal, banyak ayat-ayat yang jenengan tolak. Contoh, salah satu tokoh liberal itu tidak percaya kalau Nabi Musa itu mengumpulkan tongkatnya ke laut, kemudian laut itu terbelah. Tidak percaya sama sekali dia. Mudah-mudahan orangnya sekarang sudah tobat, karena sudah tidak mendengar lagi statementnya dia. Dan dia mengatakan mana mungkin juga seekor burung ababil mengambil batu dari neraka dan kemudian dilemparkan kepada Raja Abraha dan bala tentaranya. Orang liberal tidak percaya lagi. Kita di sini pakai iman. Batu ini membawa bajunya Nabi Musa. Akhirnya, masya Allah, qala fajama'a Musa bi itrihi. Maka kemudian Nabi Musa itu mengumpulkan jejak-jejaknya dari batu yang lari itu tadi. Ini hampir mirip dengan kisahnya di surat Al-Kahfi. Kan pas ketika Nabi Musa mencari Nabi Khidir alaihissalam, ya dah, itu kan membawa ikan yang sudah dimasak, yang sudah matang, sama Yusa bin Nun. Lah kok di tengah jalan kemudian ikan yang seharusnya dibuat sarapan tadi gak enek. Kata Yusa bin Nun, tadi itu ikan yang sudah dimasak, yang sudah matang tadi ucul, lepas ke pasir, kemudian jalan menuju laut. Buka lagi surat Al-Kahfi. Dan itu tanda kalau nanti akan ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Iwa'il habis mati toh, Pak. Ikannya kan sudah dimasak toh. Tapi ikannya itu hidup lagi dan berjalan menuju laut yang disebut dengan Majma'al Bahraini. Dua pertemuan laut itu ketemu dengan Nabi Khidir. Lah kalau yang di surat Al-Kahfi itu ikan yang sudah mati jalan, kalau yang di sini yang jalan adalah batu. Wih, luar biasa. Inilah mukjizat. Inilah mukjizat. Nah, Nabi Musa itu ngejar mengumpulkan jejaknya daripada batu ini sambil ngomong, "Ya pulu taubi hajar." Hei watu, iku klambiku. Gonrene klambiku.
Bahasa Indonesianya begitu. Taubi hajarun. Eh itu bajuku wahai batu, bajuku, bajuku, bajuku. Sambil mengejar apa? Batu itu tadi. Akhirnya Masya Allah, auratnya Nabi Musa kelihatan. Hatta nadorot Banu Israel ila sawati Musa. Sampai akhirnya Bani Israel tadi yang menuduh Nabi Musa itu punya aib bla 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 itu melihat auratnya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya mereka mengatakan qalu wallahi ma Musa ma bi Musa min basin. Nabi Musa itu tidak punya sakit apa-apa, tidak punya sakit apa-apa, tidak punya aib apa-apa. Kelihatan betul. Faqama al-hajar hatta nudhira ilaihi. Jadi inilah salah satu poin, salah satu poin bahwa Allah itu kalau berkehendak ya kun fayakun. Uang ibu Maryam saja bisa hamil kok tanpa disetujui orang kok. Ya toh? Nabi Adam saja tidak punya bapak, tidak punya ibu bisa jadi manusia kok. Itu apalagi kalau hanya sekedar batu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita bahas tentang masalah hujan dulu masih ingat Pak? Ada orang yang berdiri di lapangan toh, dia mendengar suara awan yang bicara dulu loh, masih ingat toh? Iski hadir kota fulan, akhirnya kemudian awan itu bergerak. Kemudian menurunkan hujan dan seterusnya. Kisah-kisah Israiliyat dan semacam ini sahih kita amal. Akhirnya kemudian batu ini berdiri. Mandek plek. Bani Israel melihat auratnya Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian qala Nabi Muhammad kemudian mengatakan fa akhadha thawbahu fa tafiqa bil hajari turban. Maka kemudian Nabi Musa mengambil bajunya dan kemudian memukul batu itu berulang-ulang. Ditempilingi waktu itu. Waktu itu memang ditempilingi. Masya Allah. Dan mohon maaf, Nabi Musa itu orang yang kuat. Pukulannya Nabi Musa itu setara dengan pukulannya 6 atau 7 orang. Makanya di dalam Al-Quran itu sekali pukul kan mati. Orang siapa? Orang ada orang Kipti, ada orang Bani Israel. Orang Kipti ditempeling Nabi Musa sekali pukul mati. Karena memang pukulannya Nabi Musa itu setara dengan pukulan 6 atau 7 orang. Weh, piye kadek Nabi Musa kan orangnya gede dhuwur. Nah, itu. Ini Pak kisah Israiliyat. Perlu saya garis bawah kembali, kisah Israiliyat kalau berasal dari hadis yang sahih wajib untuk diterima dan jangan pakai logika atau pakai akal. Baik. Yang pertama qillatul haya inda Bani Israel. Bani Israel itu gak duwe isin. Orang-orang Yahudi itu juga gak punya malu. Maka yang perlu kita ambil, orang muslim itu kan tidak boleh tasyabuh dengan orang-orang kafir. Maka orang muslim itu harus punya rasa malu. Sekarang muncul pertanyaan sekarang. Kira-kira mandi dalam posisi melepaskan baju semuanya itu tapi dalam konteks sendirian sama orang boleh enggak? Halo? Boleh. Tapi tertutup. Tapi kemudian para ulama menyebutkan waman tasat taro fatasat turu abdolu. Ya, kalau jenengan mandi sendirian, jenengan memakai sesuatu yang menutup aurat itu lebih abdol. Dan Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah satu kali pun beliau itu mandi meskipun sendirian itu beliau sambil membuka aurat, tidak pernah kanjeng Nabi. Itu Nabi. Karena dulu pernah kita bahas ada seseorang itu yang mandi dan tanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasul, bagaimana kalau saya itu mandi sama orang lain? Nabi kan cuma bilang, jangan sekali-kali sampai orang lain melihat auratmu dan kamu melihat aurat
orang lain. Kemudian dia tanya lagi, ya Rasul, bagaimana kalau saya mandi sendirian ya Rasul? Maka Nabi hanya mengatakan, Allah itu lebih berhak, engkau punya rasa malu di hadapan Allah. Itu menunjukkan bahwa mandi dengan menutup aurat meskipun sendirian itu lebih afdol. Walaupun secara fikih tidak pakai baju ketika sendirian itu boleh. Buktinya siapa? Nabi Musa alaihi assalam di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Lah, orang yang mandi bersama-sama dan kemudian saling memperlihatkan auratnya kepada yang lain, itu hukumnya haram. Dan itu keluar dari kaidah rasa malu. Di sini kan dikatakan kanat banu Israel yaghtasilu nahuratan yang duru ba'dum ila ba'di saudi ba'di. Yang kedua, haya'u Musa alaihissalam. Nabi Musa itu punya rasa malu, Bapak. Semua nabi-nabi dan rasul terdahulu itu semuanya punya rasa malu. Dan itu akhlak yang baik. Maka di sini disebutkan wa kana Musa alaihissalam yaltasilu wahdahu. Nabi Musa alaihissalam kalau mandi itu sendirian. Di sini disebutkan inna Musa kana rajulan hayyan satiran atau sitiran. Nabi Musa itu adalah sesungguhnya orang yang punya rasa malu. Penutup, pemalu itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. La yura min jildihi syai'un istihya'an minhu. Jadi Nabi Musa itu suka menutupi kulit beliau itu pakai baju yang rapat. Pakai baju yang rapat karena beliau malu kalau tersikap gitu. Kayak seperti Nabi Muhammad SAW. Pas ketika menganu Ka'bah itu kan tersingkap kan kaki beliau itu, beliau langsung turun. Kalau untuk laki-laki punya rasa malu, bagus. Kalau untuk perempuan jauh lebih bagus. Kalau untuk perempuan yang tidak punya rasa malu, itu berarti ya terlalu. Itu terlalu. Termasuk di dalam masalah aurat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jenengan punya anak perempuan. Saya juga punya anak perempuan. Jenengan juga punya istri perempuan, punya adik perempuan. Sekarang ini di akhir zaman, yang namanya menutup aurat itu seperti tidak penting lagi. Coba jenengan amati di jalan-jalan itu. Hampir tiap hari jenengan akan mengamati orang-orang yang suka membuka aurat itu. Dan bagi laki-laki yang punya istri yang buka aurat dibiarkan dan dia tidak punya cemburu, haram dia untuk mendapatkan bau surga. Itu namanya dayus. Dayus itu adalah laki-laki yang tidak punya cemburu terhadap istrinya. Termasuk pas ketika istrinya itu membuka aurat, dilihat oleh laki-laki, dilihat oleh yang bukan mahramnya, dia tenang-tenang saja. Itu namanya dayus. Dan orang semacam ini meskipun ibadahnya bagus, dia diharamkan untuk masuk dalam surga. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia membiarkan istrinya itu untuk melakukan kemaksiatan. Dan kemaksiatannya itu parah. Kemaksiatannya itu parah. Kenapa? Umpamanya contoh ada anak muda melihat istri jenengan yang buka aurat, dia kemudian dalam kehidupannya pikirannya terpikirkan istri jenengan yang cantik itu. Mau tidur dibayangkan istri jenengan, mau mandi dibayangkan istri jenengan, itu jenengan memberikan peluang semacam itu. Tutup auratnya istri jenengan. Tutup auratnya anak jenengan. Seringkali kita melihat anak-anak yang sudah pakai celana simpul pendek-pendek, pakai sepeda begitu, masya Allah. Ibunya gimana? Bapaknya gimana? Kakaknya gimana? Adiknya gimana? Itu namanya tabarrujal jahiliyah. Bersyukurlah jenengan punya istri, punya anak, punya adik, punya kakak yang dia kalau keluar menutup aurat. Tapi kalau jenengan kemudian punya adik, punya kakak, punya anak, punya keluarga, punya istri, tidak menutup aurat dan dia keluar di rumah, dari rumah dan jenengan tidak peduli tentang masalah seperti itu namanya dayus. Dayus itu orang yang tidak punya cemburu dan dia itu diharamkan oleh Allah untuk masuk dalam surga. Ayo kita tutup aurat. Ya, ibu-ibu, saya harap, saya minta sesuai dengan syariat untuk memakai jilbab yang syar'i.
baju yang syar'i. Minta saja sama suaminya. Ya, beb, mintakan jilbab yang syar'i, beb, gitu ya. Kan jenengan kalau manggil istri kan beb ya. Beb. Ya. Ya, beb. Mama, mama. Jangan manggil mama, jangan manggil. Oh. Saya kira cukup ya. Cukup atau mungkin ada yang disampaikan dulu? Monggo. Ini kan tadi yang masalah aurat laki-laki atau wanita yang sendirian besar. Kan yang tahu kok. Nah, sekarang kan sudah mulai berubah. Jadi ketika kita mandi sendiri, asal di kamar mandi, kan sekarang ada pintunya kan tertutup. Hmm. Apa itu sudah mulai bergeser dari ayat itu atau tidak? Kalau dia itu sendirian, tertutup, secara fikih boleh. Secara etika yang afdol itu tetap menutup. Makanya orang Jawa-Jawa dulu itu kalau mandi mesti pakai pakai basahan itu. Seharusnya memang begitu. Karena Nabi bilang Allah yang lebih berhak engkau malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara fikih ya oleh gitu loh, Pak. Karena Nabi Musa sendiri melakukan itu. Lah, apakah syariatnya Nabi Musa tetap dibawa kepada zaman Nabi? Jawabannya para ulama, kalau Nabi menceritakan itu di dalam hadis-hadisnya, maka syar'u man qoblana semacam ini berarti menjadi syariat, gitu loh, Pak. Tapi Rasulullah juga memberikan jalan tengah antara fikih sama adab itu berbeda. Kalau kita ibadah sama fikih saja, saya contohkan paling gampang. Jenengan sholat di masjid ini cuman memakai celana pendek sebatas lutut, kemudian udelnya ditutup. Secara fikih boleh enggak? Boleh. Tapi bukan adab itu. Nah, itu namanya bukan irfani namanya, baru fikih. Lah jenengan mandi secara fikih enggak pakai baju, fikih oke. Tapi secara etika irfaninya yang terpakai itu ya, Pak ya. Baik, ada yang lain? Nggih. Apa itu, Pak? Oh iya, kisah-kisah Israiliyat itu rata-rata adalah dari hadis Nabawi. Rata-rata dari hadis Nabawi, tidak dari hadis Qudsi. Jadi Rasulullah yang bercerita langsung. Dan bercerita langsung tentunya juga wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Rata-rata dari hadis Nabawi. Ada perbedaan antara hadis Qudsi dengan hadis Nabawi itu. Baik, saya kira cukup. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita masih membahas Nabi Musa alaihissalam. Oke. Kalau misalnya sebagai pengajar itu untuk anak PAUD usia anak PAUD itu kan biasanya kita mengajarkan anak-anak itu kemandirian untuk diri sendiri. Nah, biasanya kita juga ada anak-anak yang tetap kamar mandi kan belum bisa sendiri. Sebagai pengajar kan kita otomatis itu kan ya melihat ya mengenalnya anak-anak itu gimana. Masya Allah. Pikir atau hanya jawaban ini. Kata diolehiku juga nanti secara pendidikan juga gak bagus ya. Digolehi guru TK lanang yo angel kan itu. Ya, digolehi guru TK anu yo angel. Kalau memang betul-betul tidak ada guru laki-laki dan memang betul-betul darurat dan ternyata maslahahnya pun juga bisa diambil, maka memakai kaidah ad-daruratu tubihul madhurat. Kalau memang betul-betul tidak bisa dihindari. Tapi biasanya bisa kok anak-anak semacam itu. Kita cuma ngasih dari apa-apa begini, begini, begini. Nanti lama-lama dia bisa. Itu namanya metode inquiry. Metode inquiry, bagaimana dia itu melakukan sendiri. Ya itu. Baik, itu jawaban saya. Berarti pertemuan berikutnya masih bicara tentang Nabi Musa dan Bani Israel, tentang kisah-kisah semacam itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.